Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Happy Holy Kids, selalu riang gembira. Happy Holy
gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah, hebat kan? Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Ah, kok pahit? Gak enak. Ah, mungkin karena Mode baru pertama kali. Coba lagi ah. Sumi, memangnya buat apa sih bunga taruh dalam air? Oh, biar Tinda cepat lalu, Sumo. Kebakaran, lihat. Kebakaran, Sumi. Asapnya banyak ada sekali. Kok aku disiram? Maaf, Mondi. Kirain ada kebakaran. Memangnya Mondi ngapain di situ? Tadi Sumo lihat asap banyak sekali. Sumo dan Sumi kira kebakaran. Capek deh. Mondi juga batuk-batuk. Memangnya kenapa? Nih lihat, tadi Mondi mengisap ini. Mondi jadi batuk-batuk dan sekarang Mondi kenapa? Mondi pusing. Kita bawa saja Mondi ke rumah sakit semua. Di dekat sini kan ada rumah Holly. Kita bawa ke rumah Holly aja, Sumi. Siapa tahu Holly punya obatnya. Ayo deh. Tapi sekarang Mondi jadi pusing, tenggorokan kering, mulut pahit. Ayo Sumo, cepat. Mondi mau pingsan tuh. Ayo kita bawa ke rumah Holly, cepat. Iya Sumo. Ayo kita bawa Mondi. Sini. Pelan-pelan. Diam, Mondi. Jadi, Mondi mau ikut-ikutan paman Mondi merokok ya? Iya, sepertinya seru. Tapi ternyata nggak enak. Itu dia, Holly. Tadi, semua bilang sama Mondi. Kalau masih kecil, nggak boleh merokok. Kalau sudah besar, baru boleh. Itu juga nggak benar, Sumo. Meskipun sudah besar, sebaiknya kita nggak usah merokok. Karena merokok itu nggak sehat. Malah mengundang banyak penyakit. Benar, Holly. Sumi pernah lihat di puskesmas, ada poster yang menunjukkan bahayanya merokok. Kita bisa kena kanker, sakit jantung, sakit paru-paru, dan masih banyak lagi penyakit yang disebabkan asap rokok. Betul sekali. Nih, Holly punya klipnya. Mana Holly? Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Janganlah putus asa, tetapkanlah hatimu, ayo.
bisa bermain lagi. Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Merokok adalah kebiasaan yang mengundang maut. Rokok tidak hanya mengandung nikotin, yaitu racun tembakau, tetapi setiap hembusan asap juga mengandung kira-kira 4.000 bahan kimia yang beracun. Racun-racun ini sangat berbahaya bila masuk ke dalam tubuh manusia. Karena bila racun-racun ini masuk ke dalam tubuh manusia, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang serius dan berbahaya. Antara lain, kanker kantung kemih, kanker perut, kanker usus dan rahim, kanker mulut, kanker paru-paru, dan penyakit saluran pernafasan kronik, penyakit jantung, stroke, dan beberapa penyakit bahaya lainnya. Asap rokok juga berbahaya bagi orang lain yang tidak merokok. Jadi mulai sekarang berhentilah dari kebiasaan merokok, sebab sangat merugikan kesehatan kita. Oh, ternyata rokok itu tidak baik buat anak-anak maupun orang dewasa ya, Holly. Iya, Mondi, sekarang sudah mengerti. Oh, kalau Mondi sudah baik kan, sekarang kita pulang yuk semua. Ayo deh. Mondi juga ikut deh. Terima kasih ya, Oli. Sama-sama. Gimana, Mondi? Masih mau merokok? Enggak. Kapok ya. Tadi kulihat Mondi masih pegang-pegang bungkus rokok. Sumo sok tahu ah, Mondi kan cuma pegang saja. Penasaran kenapa paman begitu suka asap rokok yang begitu berbahaya? Kamu di sini rupanya, Mondi. Kuma sudah mencari kemana-mana tadi. Memangnya ada apa, Kuma? Iya, ada apa? Mondi dan Sumo mau ke toko buku dulu. Nggak langsung pulang. Skampan, Mondi tahu nggak? Tadi Kuma kan mau pulang, terus dikasih tahu sama tetangga, paman Mondi. Kasih tahu apa? Skampan, katanya paman Mondi masuk rumah sakit karena serangan jantung dan kanker paru-paru. Pasti gara-gara merokok. Benar, ya? Benar, kata orang-orang pamannya Mondi suka sekali merokok. Gara-gara benda ini, paman jadi sakit. Pokoknya Mondi berjanji, Mondi gak akan menghisap yang namanya rokok. Mondi gak mau sakit seperti paman. Semua juga. Gampang. Kalau merokok sih, Kuma memang tidak akan semua. Lebih baik makan yang enak-enak. Nah, itu pasti paman Mondi. Hei, ambulan! Tunggu! Ambulan! Tunggu! Masa mobil kok dikejar? Capek deh! Hei, teman-teman! Tunggu! Eh.
Anak ceria berakhlak. Anak-anak happy holiday. Teman-teman happy holiday. Yo, tepuk tangan semuanya. Ini hari kita akan bernyanyi, menari dan bergembira bersama-sama. Happy holidays, anak ceria berakhlak. Happy holidays, anak ceria berakhlak. Happy holidays, anak ceria berakhlak. Anak ceria berakhlak. Happy holidays. Happy holidays, anak ceria berakhlak. Menyanyi, menari, melompat, berlari. Yuk belajar, bermain, gembira bersama. Mau ikut? Sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Sekarang kamera. Thomas. Dekorasi. Tunggu. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Wilson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim Prianti. Wilson Siana Kristi Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tanu dan Om Jarod. Akan pada